Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial store tunai lewat mesin ATM supaya tidak perlu ngantri lagi. Nah, apakah saya akan berhasil membuat tutorialnya? Okay, just check this one out video. Don't go anywhere and stay close with me. Pertama-tama masukkan kartu ATM-nya, jangan terbalik ya guys ya. Next, just wait. Kemudian pilih bahasa Indonesia or English. Next, masukkan 6 digit PIN Anda. Oke, kemudian klik tombol store tunai. Ya, kita tunggu. Apakah kita akan berhasil? Apakah pintu uangnya akan terbuka? Tang-tang-tang-tang-tang. Iya, ternyata gagal diproses karena jaringan error. Dan pintu uangnya tidak terbuka. Oke, untuk mengeluarkan ATM-nya cukup klik tombol cancel. So, don't panik ya guys ya. Maka dengan klik tombol cancel, kartu ATM-nya akan keluar dengan sendirinya. Oke, karena gagal, jadi jaringan error. Seperti itu. Oke, next. Kita tunggu sebentar. Kita akan coba lagi apakah akan berhasil. Oke, next. Kita akan masukkan kartu ATM-nya kembali. Ingat, masukkan kartu ATM. Jangan terbalik ya, guys, ya. Oke, kita masukkan. Kemudian, wait. Oke, pilih bahasa Indonesia or English. Next, masukkan 6 digit PIN Anda. Jangan sampai salah. Nah, ternyata kita tunggu lagi ya. Kemudian klik store tunai. Apakah kita akan berhasil? Tang 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 tang. Iya, ternyata gagal lagi guys. Pintu uangnya tidak terbuka, jadi tidak bisa memasukkan uang ke dalam mesin ATM-nya. Oke, tunggu next video ya. Kita akan buat tutorial kembali. Oke, barakallahu fikum.